Acara wisuda murid Raudatul Atfal RA dan pelepasan murid kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah kelas 9 Madrasah Sanawiyah kelas 12 Madrasah Aliyah dan SMK Al-Mujahidin dilaksanakan di Yayasan Pendidikan Islam Al-Mujahidin, Dusun Bakti Kepenghuluan Bakti Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Rabu tanggal 22 Juni tahun 2022. Acara wisuda RA dan pelepasan siswa-siswi YPI Al-Mujahidin dihadiri oleh Ketua YPI Al-Mujahidin Purwoto, Kepala RA Dewi Dalinah, Kepala MI Suroyo, Kepala MA Elvina, Kepala SMK Hastuti, tokoh masyarakat dan agama Melarang B, penghulu bakti makmur diwakili Ketua RT 001 RW 002 Suryanto, Dewan Guru YPI Al-Mujahidin, orang tua murid dan tamu undangan lainnya. Sebelum acara puncak wisuda dan pelepasan siswa-siswi YPI Al-Mujahidin, rangkaian acara dimeriahkan dengan penampilan pentas seni tari-tarian siswa-siswi RA, MI, MTS, MA dan SMK. Dengan adanya program baru Yayasan Al-Mujahidin juga menampilkan anak yang mampu tahfiz Quran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan puji syukur kehadirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala uswatun hasanah walil alamin rahmah wa ja'ala Indonesia daulatan mustaqillah bil Pancasila bangsa baik mandi pun tak basah wa minas sabani ila marakeh di porak-poranda tsunami wilayah. Syarif
الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. Yayasan Al-Mujahidin ini berdiri sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang alhamdulillah masih eksis walaupun dengan berbagai tantangan dan rintangan yang ada selama ini. Sudah berang tentu Bapak Ibu sekalian mengetahui dan mengerti bahwa tantangan madrasah, tantangan sekolah agama adalah sangat banyak dan besar. Karena apa? Karena kecerdasan yang paling tinggi di antara kecerdasan-kecerdasan lain adalah kecerdasan spiritual. Apa itu kecerdasan spiritual? Adalah kecerdasan yang terkait dengan ilmu. Pelajaran 2021-2022. Siswa yang akan diwisuda, Alika Naila Putri. Pelajaran 2021-2022 dari Bapak Purwanto. Selanjutnya Irfan Yusuf, anak dari Bapak Paino. Selanjutnya Muhammad Samton, anak dari Bapak Sariman. Selanjutnya Nabila Jahira Rambe, anak dari Bapak Ramlan Rambe. Selanjutnya Nafisa Indriana, anak dari Bapak Legiman. Nisrina Nabiha Hidayati, anak Bapak Rahmat Hidayat. The next agenda, commit chairman report by Ibu Elvina SPDI. Time is yours. Acara selanjutnya, laporan ketua panitia oleh Ibu Elvina SPDI kepada Allah Rabbil Anbiya'i wal Mursalin wa la alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dalam acara tersebut, Ketua YPI Al-Mujahidin memberikan hadiah reward bagi guru berprestasi dan bagi guru yang memiliki dedikasi dan loyalitas tinggi terhadap majunya pendidikan di Yayasan Al-Mujahidin, sekaligus membagikan hadiah trofi beserta piagam bagi anak didik yang mendapatkan juara kelas maupun prestasi lainnya. Ketua YPI Al-Mujahidin Purwoto dalam kata sambutan yang menjelaskan bahwa YPI Al-Mujahidin berdiri sejak tahun 2001, berbagai rintangan yang ia hadapi namun tetap berkomitmen mendirikan sekolah agama buat pendidikan anak di kampung tempat ia tinggal. Dari awal berdiri bahkan sebelum sekolah lain gratiskan pendidikan, ia mengaku sudah menggratiskan sekolahnya terlebih dahulu. Hal ini ia lakukan sebagai bentuk keprihatinannya agar orang tua yang tak mampu menyekolahkan anaknya karena kendala biaya, maka YPI Al-Mujahidin adalah solusi yang tepat untuk tempat sekolah buat mereka. Menyekolahkan anak ke madrasah menurutnya, banyak tantangan dan halangan dihadapi, jadi kalau bapak dan ibu menyekolahkan anak ke madrasah dan pondok pesantren itu adalah pilihan yang sangat tepat, karena kecerdasan yang paling tinggi adalah kecerdasan spiritual yaitu kecerdasan yang terkait dengan pendidikan ilmu agama. Dan begini guru bahasa Arab terbaik Ibu Usnu Fatima SPD. Pur tahun 2020 Dinda Sabrina siswa kelas 9 MTS. Bidang lomba ketiga ayat pendek tingkat MI juara pertama Yekti Kumala kelas 6 MI. Siswa bisa mendampingi anaknya yang berprestasi kepada orang tua Mala. Dua
dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Tiga. Tingkat SMK selanjutnya TBSM kelas 10, 1 Diki Septian, yang kedua Ibnu. Al-Mujahidin Bakti Makmur tahun pelajaran 2021. Adik, lagi mari. Satu, dua, lagi. Reporter Palapa TV Sujiono mengabarkan.